Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Balik lagi di channel Mang Ihin. Kali ini kita mau bikin masakan, yaitu masak soto Padang. Penasaran kegiatannya seperti apa? Yuk kita ikuti kegiatan selanjutnya. Ya teman-teman, hari ini kita akan buat soto Padang. Ini bumbunya yang akan kita haluskan. Ada ketumbar sangrai yang udah halus, ada 5 siung bawang putih, ada kunyit, ada 8 siung bawang merah. Kita haluskan semua. Ini yang nanti kita geprek ada lengkuas, jahe, sama serai. Ini yang kita iris nanti bawang daun sama seledri. Ini kalau yang lain-lain nih nanti kita masukin aja, ada bunga lawang, ada pala, kita geprek juga lupa. Ini ada cengkeh sama daun jeruk sama kayu manis sama kapulaga. Si Neng mau ngiris daging. Mama mau ngalusin, kita kasih garam. Ini kita buat soto kriuk. Ya, dagingnya udah kita rebus dan udah kita bumbuin sama bawang putih, sama jahe, sama garam. Ini bumbunya udah halus. Sekarang kita mau ngegeprek nih. Ada lengkuas. Lari. Nah, jahe. Palanya belum, kulitnya nih. Wah. Kulitnya dulu ini mana ya? Kayak biji karet ya. Ini separuh apa satu, Neng? Satu. Satu. Pala. Lama geningan. Susah. Enggak. Oh, serai dulu, Neng. Lalu pala, lalu kita siap-siap masak. Yang lain enggak digeprek? Yang lain masukin enggak. Dimasukin aja. Oke. Teman-teman, sekarang kita mau buat bawang goreng dulu. Ini udah kita iris-iris tadi. Sama udah kita kasih garam. Kita tunggu sampai bawangnya kering. Sekarang mau goreng daging sapinya. Kita goreng sampai kering, kriuk. Dagingnya udah kering, kita angkat. Kita kurangi dulu minyaknya. Kita mau goreng bumbu. Kita goreng bumbunya udah kita haluskan sama rempah-rempahnya, nanti udah menguang enggak kalian. Bumbunya udah wangi, sekarang kita masukkan serai, lengkuas, pala, daun kunyit, kapol, cengkeh sama bunga lawang, daun jeruk, salam sama kayu manis. Kita tunggu sampai lagi rempah-rempahnya udah layu, kita angkat. Turunkan dulu sini. Ya, angkat yang naik dulu. Ini. Oh, yang satu panas ini, Pak. Ini yang buat satu. Apa? Ah, kebetulan ini agak diijab. Buat apa coba? Yang satu pakai cempal, yang satu enggak. Ini kita masukkan ke air mendidih, ini air kaldu mendidih, tapi udah ditambah air juga. Ini kita tunggu sampai mendidih. Pemirsa, sekarang ini air sotonya udah mateng. Kita angkat dulu, nanti di tengkrengan lagi ya. Lantaran kita mau bikin perkedel nih. Kita bikin perkedel ya. Kita bismillahirrahmanirrahim, kita turunkan. Angkat. Op, panas pemirsa. Itunya langsung di ini langsung, itunya kentangnya. Enggak, itu kan menungguin panas. Oh iya, nunggu panas. Nunggu panas ya. Minyak. Nunggu panas minyak, kita iris tuh kentangnya. Ini bahan-bahan tuh buat perkedelnya. Kentang seadanya. Terus ini yang mau digoreng nanti ke minyak panas, ada 2 siung bawang merah, 4 siung bawang putih. Kemudian ini nanti bahan-bahan yang mau diulek, ada bawang goreng, terus ada
seledri, ada daun bawang, ada garam, sama ada merica. Sekarang kita potong dulu kentangnya biar lebih cepat matang ya teman-teman. Tipis aja tipis biar cepat matang. Kurang tipis sih, Pak. Ya. Ya teman-teman, ini kentangnya udah dipotong. Sekarang kita goreng, bawang merah, bawang putihnya. Sekalian aja lah, Pak. Sekalian aja. Bisa nggak Bapak misalnya nanti? Mana yang duluan matang kita angkat. Ini dulu deh. Nah kalau Bapak kan gini gayanya. Kita tunggu sampai matang. Ternyata ini kentang gorengnya atau goreng kentangnya udah matang. Kita angkat bawang dulu nih. Tadi kan dicampurkan gorengnya pemirsa. Kenapa harus bilang kentang goreng udah matang banyak yang diangkatnya bawang, Pak? Ya kan sini. Tadi kan harus lari, Pak. Sama-sama gitu gorengnya, Pak. Ini mau dihaluskan. Haluskan duluan. Awas, minyak panas. Karena ini baru kentangnya nih. Jangan semua langsung, Pak. Cicil, dicicil. Oh, dicicil ya? Oh iya, deh. Mau diulek ya? Enggak. Oh, Pak, kalau ini mau diulek. Ya dicicil apa diangkatnya nanti kematangan. Oh, kematangan. Ya Allah. Nah, ini dia perkedelnya udah lembut. Sekarang kita mau bentuk. Dia punya bentuk ya, Pak. Ini kita pakai plastik. Kenapa plastiknya sempit? Kurang besar plastiknya. Ya, yang kita bentuk sesuai selera aja teman-teman kalau bentuk kayak gini mah. Gimana, Pak? Ah, gitu. Jadi shape. Kayak restoran. Coba Bapak. Ini enggak ada lagi, mah. Mah, enggak ada lagi nih. Susah dong. Coba. Belajar ada atraksinya. Ada lagi? Biar cepat. Mana ini tempatnya? Pak, ini tempatnya dari tadi juga. Oh, ini. Ya Allah, Pak. Kurang apa? Kurang rapi, wajar. Banyak kurang. Kayaknya kecil-kecil deh, Pak, biar ini biar biar pada kebagian. Ini segede-gede gini kayaknya enggak segede. Pak, jam banyak gaya tumpah. Gaya boleh tapi bentuk belum bentuk. Ya, teman-teman, perkedelnya udah siap dibentuk. Sekarang kita aduk ininya, telurnya, untuk membungkus si perkedelnya. Cukup pas segitu? Cukup, Pak. Jangan banyak-banyak. Ini menurut riset sesuai. Ini sudah matang belum? Belum. Ini tunggu minyaknya matang dulu, teman-teman. Empat. Satu. Kok bentuknya bagus-bagus ya? Mungkin karena laki-laki ngerjain apa ya? Cantik-cantik gitu, enggak kayak biasa mama buat ya kan. Mama buat biasa aja. Cantik-cantik tapi ada benjolnya. Cukup berapa, Pak? Hah? Cukup berapa? Terus aja ini masih lebar nih. Secukupnya ini ya? Iya, secukupnya minyak. Ini sudah matang perkedelnya, kita angkat. Nah, kita turunkan minyaknya, ganti lagi pakai itu, pakai air kaldu. Sambil nungguin air kaldunya mendidih lagi, kita mau meracik-racik dulu nih. Racik bumbu. Oke, sip. Yuk, kita racik dulu. Kalian jajar racik, Mah. Iya, racik. Neng yang racik mau bikin sambal dulu. Ini ada cabai rawit yang udah kita rebus sama cabai merah. Kita pakai garam sama gula. Sama kasih minyak dulu. Nggak nunggu kuahnya ini dulu ya? Nanti lagi, nanti. Bentar lagi mendidih. Udah nih, Mah. Boleh nanti nambah kalau yang kurang. Satu aja selesaikan dulu biar cantik. Terus ini terakhir nah ini. Perkedel. Terus ini. Enggak di atas itu. Enggak jadi topping di atas gitu enggak sih? Iya, di atas. Kan tinggal disiram air. Siram air. Kerupuk. Tuh.
Terus ini mah? Udah. Goreng. Terus kerupuk. Kerupuk terakhir mah. Entah udah disiram entah. Nanti aja lah, takut melempem ya. Nanti berarti. Dah, udah beres. Ini cabenya terakhir, nanti masing-masing yes, aja. Masing-masing cabai, suka-suka. Kuahnya. Mas. Kuahnya. Ayo. Kuahnya pemirsa nih. Kuahnya. Nah, itu maksudnya. Ini jangan dulu, ini merica, bubuk. Lalu bawang daun sama seledri yang udah diiris-iris masukkan. Ya. Udah lah, kita angkat sini. Ngantri sini. Ngantri. Ngantri sini. Oke, ini nih biar enggak panas. Nah, itu bisa. Tapi satu cukup nih, Pak. Nunggu layu dulu ininya. Udah. Langsung layu kok. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Dua sampai kerendam enggak ini? Iya. Nah, nih. Satu. Coba lihat penampilannya, mah. Nah, kita siap-siap. Makan. Ya teman-teman, sekarang kita pijit dulu ini jeruk nipisnya. Enggak mau pakai jeruk. Bapak paling suka. Seger. Kok kayaknya dapat paling gede gitu ya? Hah? Nambah tuh perkedel masih ada. Enggak, Pak, kalau soto nih nambah beda rasa dia, Pak. Rubah rasanya. Rubah rasanya kalau tambah tuh. Kayaknya dipegang lebih enak. Mas, ini perkedel. Sambalnya baru keluar dari bawah. Pemirsa, kita tunggu dingin. Aduh. Segar loh, dia kasih jeruk segar. Diangkat deh, Pak, ini mah. Kayaknya kurang sambal nih. Panas? Enggak. Mangkoknya agak kurang, enggak terlalu panas. Tapi kayaknya kalau diangkat cepat habis nih. Turunin lagi. Kenapa, Dek? Panas. Mana diangkat? Enggak diangkat, Pak. Enggak pedes. Enggak pedes, tambah masih, lagi. Masih nyaman kayak gini juga. Bisa ngebal waktu gede. Aduh. Ngegit pala. Palanya kan enggak digoreng, yang enggak dihaluskan. Minum. Pak, betul minum? Dipayun, Pak. Yang nambah enggak ada daging kriuk lagi. Enggak apa-apalah. Yang penting kuahnya. Kuahnya. Kuahnya tadi di mana? Tuh. Di belakang. Wah, Pak. Pegangannya kok ditinggal di sini? Panas. Insya Allah yang nambah dapat rempah-rempah. Rempah-rempah semua tinggal. Mana banyak kali dagingnya? Perkedelnya juga. Mau banyak dagingnya? Nih. Mau enggak? Bisa diasuransikan, mah. Ya. Didonorkan. Mau daging ini mana ya? Daging kayu manis, daging lengkuas. Emang banyak daging mana dak? Banyak kali dagingnya.
Pak, nunduk banget, Pak. Nanti kira penonton ripuh lagi. Ini jahe nih apa? Mana? Ini buah jahe. Enggak tahu jahe, ada jahenya kan, Mak? Oh, pala. Dikira daging. Diangkat. Oh, itu ketipu. Mama tuh. Bagus. Pedas. Pakai sendok tadi. Ya Allah, ada apa-apa semua nih teman-teman, palanya. Padahal itu kalau mau dimakan itu buat jamu, bagus. Itu bukan soto lagi Pak namanya nih. Jamu. Jamu. Kenapa mie banyak banget ketinggalan, Neng? Gak nambah lagi Pak. Udah. Mantap. Satu mangkok penuh ini udah cukup. Alah, wadah dalam ini. Alhamdulillah, Min. Yang paling enaknya perkedelnya apa ya? Iya. Enggak tahu kenapa kayaknya enak buat perkedel. Sama daging itunya yang digorengnya. Enggak, perkedelnya apa yang paling enak tuh, Pak? Kenapa ya, Maya? Mentang-mentang yang buat dia. Dua lagi deh. Alhamdulillah. Semangat. Semangatnya. Siapa yang masukin mie? Kayaknya sengaja dibanyakin. Mana? Indri. Udah selesai. Sengaja dibanyakin kayaknya. Nanti ketukar. Ketukar ya? Ya ketukar ya. Membuat Bapak ketukar itu. Deh perkedel deh. Nyantai aja ditunggu ya. Keringatan juga. Cabenya banyak. Dah. Ada. Bapak deh. Bapak boleh nutup. Oke, pemirsa, itulah kegiatan kita kali ini. Kalau pemirsa suka, jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.